the Beat FI, tapi yang non ESP yang lama ya, tahun 2013. Untuk desainnya lumayan bagus ya, di sini tajam-tajam, di sini juga, di sini lebih sporty daripada Mio J di tahun yang sama atau Mio GT sekalipun, yang desainnya biasa-biasa aja, tidak ada menariknya. Di sini juga nih guratannya, aduh ini ya, ini baret lagi. Nah di sini tuh ada kayak S-Coupe fake. Di sini melancip ini juga, terus sambung ke sini, dari sini, di sini, terus ke sini. Untuk desain samping kita bisa lihat bahwa ini sporty juga. Ada gangguan lagi. Sporty di sini juga nih, melancip juga. Maaf ya tadi ada gangguan. Ya di sini lampunya ini udah, ini lampunya masih plastik, buat dari plastik, cuman ya udah diamond cut. Ya iya dari dulu juga udah diamond cut. Cuman di sini ini ya udah hilang. Ada logo Honda di sini, reflektor di sini. Nah ini ada di, meskipun ini merah tapi di sini ada kayak mika transparan untuk nerangin plat nomor. Di sini melancip kayak Mio J atau Mio GT juga, mirip-mirip lah belakang, mirip-mirip Mio GT atau Mio M3 ya. Terus ini berbeda sama yang versi ESP, kayak itu kayak lebih gini, set gitu, kayak kipas beneran. Kalau ini kayak gini, kayak puteran, kayak kipas muter. Kalau misalnya yang ESP kayak kipas diem. Di sini kalau misalnya ESP itu ada sedikit lubang di sini, mungkin buat variasi. Lubangnya ini ada dua bautnya. Nah, ini kekurangannya. Dia di sini ininya masuk ya sampai sini, terus sampai depan. Sampai depan sini ini bagasinya kelihatan semua dari sini. Jadinya kalau misalnya mau nyuci, ini harus agak masuk dan hati-hati untuk bagian-bagian mesin tertentu. Lah ini harus masuk, bener-bener masuk airnya. Apa harus dihindarin ya? Kalau misalnya dihindarin, dia kelihatannya jelek, kotor. Tapi kalau misalnya dicuci, dia ntar rusak bagian dalamnya. Makanya serba salah. Dan ada ini biar masuk sini, tapi tetap aja masuk. Langsung aja nyalain. Ini off ya, kita on. Nah di sini ada lampu. Lampunya itu untuk indikator bahwa injeksinya lagi menyedot bensin, fuel pumpnya. Jadinya harus tunggu ini mati. Ini. Dan kalau misalnya mau nyalain, ini standar harus dilipat. Dan kita main sini, nggak bisa. Kita harus sambil nyalain, sambil ini narik tuas rem. Nyala. Di sini posisi klakson sama posisi lampu sein itu kebalik. Jadinya yang terbiasa pakai motor Yamaha, Honda, Yamaha, Suzuki, maaf. Suzuki, pokoknya yang lain-lain, Kawasaki, harus terbiasa dengan ini, harus terbiasa dengan bagian ini. Jangan sampai kita harus adaptasi, sehingga sering ya kebanyakan orang habis pakai motor lain terus pakai motor ini, baru pakai motor ini dan mau ngesen cuma gini tuh. Apalagi yang sekarang dia tuh nekennya tuh bukan di sini tapi di sini, malah tambah lagi. Nah di sini lampu sein. Kalau lampu jauhnya sih standar ya, lampu jauh, lampu dekatnya, high beam, low beamnya.
Nah di sini dia ada, dia nggak ada saklar lampu karena dia udah menggusung AHO, automatic headlamp on, jadinya beginilah kira-kira. Jadi seperti gini, kalau misalnya motor belum dinyalakan tapi saklar udah di on kan, lampunya belum nyala. Tapi kalau misalnya motor dinyalain, dia langsung nyala, nggak kayak yang ESP yang terbaru, dia di kuncinya di onin aja dia udah langsung nyala. Jadi saya lebih suka yang gini sebenarnya. Karena bohlam menyala, bohlam lampu depan dan lampu belakang menyala lebih sering, maka disarankan untuk umur bohlam menjadi lebih pendek. Jadinya kita sering-sering mengganti bohlam kalau misalnya cepat putus istilahnya. Tidak masalah, ini di sini, buangnya di sini. Putus. Terus ini ada tulisan juga, maaf ini agak kotor. Karena kok pas kita nyuci, ini kami lupa nggak, saya lupa ngasih kuncinya, jadinya ininya nggak dicuci. Ya udahlah, sini ada tulisan jangan bersihkan filter air cleaner, ganti sebagai loss of fish. Mesin menggunakan bensin tanpa timbal, tapi premium aja udah oke kok, meskipun agak ngeden, ada dikit banget, diproduksi oleh Astra. Dan bagasinya tuh belum muat helm, jadinya ya biasa aja sih. Ya di sini cukup luas bagasinya, meskipun nggak muat helm, tapi untuk motor kambing kayak gini ini sudah termasuk luas. Sini ada celongan untuk ini, mungkin biar lebih lega lagi, biar nggak harus tekan nutupnya kalau saya dibobok. Ini aslinya ada tempat untuk tunjuk. Di sini ada tunjuk. Di sini untuk bukit. Kita udah nggak tahu kemana. Ini karet-karet untuk sini. Untuk joknya sih keras ya. Bisa dibilang keras. Tuh. Apalagi yang bonceng di belakang. Ini tuh ketebalannya tuh cuma segini nih. Tuh, cuma segini. Ya, fokus. Cuma segini doang, jadinya kalau yang bonceng ya, motor ini sebaiknya jangan dipakai bonceng 3 atau lebih, karena kalau misalnya pakai bonceng 3 ya yang duduk, kecuali kalau yang kecil-kecil, yang kecil-kecil anaknya, kalau misalnya yang bonceng gede-gede anak SMA gitu, ini dia bakal duduk di sini dan rasanya tuh ya Allah, sensasinya itu luar biasa. Ya kuncinya masih kayak gini, belum pakai yang tweet untuk transfer impact system yang untuk nyari motor di parkiran. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, like jika Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Komen jika ada yang ada, ya, jika ada saran, dan subscribe jika berkenan. Terima kasih sudah menonton.